Tahukah kamu, dalam film Jackie Brown 1997, ketika karakter bernama Melanie yang diperankan Bridget Fonda, di mana terlihat dia duduk santai sambil menonton serial televisi kesukaannya. Namun jika kalian perhatikan, serial TV yang ditonton oleh Melanie merupakan serial TV berjudul Dirty Married Crazy Larry 1974, dan secara kebetulan ayah dari Fonda bermain dalam film tersebut. Dilansir dari Wikipedia, Dirty Mary Crazy Larry adalah sebuah film drama kejahatan jalanan Amerika tahun 1974 berdasarkan novel Richard Anakis tahun 1963 berjudul Cash, di mana film tersebut salah satu aktornya adalah ayah dari Bridget Fonda bernama Peter Fonda. Dia berperan sebagai Larry Ryder seperti yang terlihat dalam film itu.